ada rembulan, ada matahari, ada surga, ada neraka. Lah kalau kok suruh orang kok yang baik semua ya sudah kiamat sejak dulu toh Pak. Lah nerakanya yang ngisi siapa? Dilansir dari Gelora, tolak karaoke plus-plus miliknya ditutup, Muklis mengatakan, "Saya takut neraka sepi." Beredar video pengakuan seorang pemilik karaoke plus-plus di Kabupaten Demak Tengah yang menolak lapaknya ditutup paksa oleh aparat setempat. Alasan si pemilik menolak karaoke miliknya ditutup agar neraka tidak sepi. Video pengakuan pemilik karaoke bernama Muhammad Muklis ini mendadak viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun Twitter @wongkang6. Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak pemilik karaoke memberikan penjelasan mengenai penolakan penutupan karaoke. Ia sempat menghadang aparat pemerintah Kabupaten Demak saat proses penutupan lapak karaoke miliknya. Ada rembulan, ada matahari, ada surga, ada neraka. Lah, kalau suruh orang yang baik semua, ya udah kiamat sejak dulu toh, Pak. Neraka yang isi siapa? Orang jelek semua ya sudah kiamat sejak dulu ya toh. Harus ada keseimbangan, kata Muklis dalam video itu. Saat mendengar alasan Muklis, sejumlah warga yang berada di dekat Muklis sontak tertawa. Video itu langsung menjadi sorotan warganet. Sejak diunggah pada 5 Juli 2019, video itu telah disaksikan lebih dari 95 ribu orang. Ada ratusan orang yang memberikan komentar mengenai video tersebut. Supplier penghuni neraka, kata @tasawufgl. Beliau ini titisan Thanos, selalu mengutamakan keseimbangan. Salut, ujar @akmalansari. Orang ini gak cuma mikirin dunia saja, akhirat juga, ungkap @alraza. Volunteer kepanitiaan neraka, tutur @lzwrdi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Demak melalui tim justisi melakukan penutupan sejumlah tempat karaoke. Total ada 37 tempat karaoke yang ditutup paksa oleh aparat. Akun Wong Jateng garis lurus mengatakan, orang Jateng memang luar biasa. Tingkatan ini meh tekan kelas Rabi'ah Adawiyah. Kemudian juga dia menambahkan komentar, setelah di aksi pertama beliau kayak layaknya seorang filsuf kelas berat dari tasawuf GL. Kali ini Lek Muklis seolah-olah seperti pengacara. Sungguh orang Demak memang istimewa. Niki Gus. Kowe kan ngerti toh, status kowe ngerti ra? Menang undang-undang ini. Nah, aku yang undang-undang, mau tidak mau. Oke, ya tidak berizin kita segel.